saya Ahmad Juang Ardiansyah, nomor absen 2. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Amelia Putri dari absen 27. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Mutiasani, nomor absen 28. Halo, perkenalkan nama saya Abdullah Fathi Albiri dari nomor absen 1. Halo, nama saya Safina Tenaja Diaksa dari absen 31. Materi tentang contoh perubahan sosial pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada contoh perubahan sosial pada alat transportasi. Zaman semakin lama semakin maju dan berkembang. Begitu pula dengan transportasi, semakin lama semakin maju dan berkembang. Pada zaman dahulu, orang yang awalnya menggunakan sepeda beralih menggunakan sepeda motor, mobil, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Transportasi zaman dulu bergerak lambat dan muatannya di bawah lebih sedikit, tetapi dapat menghemat biaya, sedangkan transportasi zaman sekarang bergerak lebih cepat dan muatannya di bawah lebih banyak. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari transportasi zaman sekarang, yaitu dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan dapat menimbulkan polusi. Selanjutnya ada perubahan alat komunikasi. Dahulu, ketika teknologi belum secanggih sekarang, masyarakat menggunakan surat dan juga telepon umum sebagai alat komunikasi. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat mulai beralih menggunakan telepon pintar atau smartphone yang lebih praktis dan juga multifungsi. Namun, alat komunikasi pada zaman dahulu memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya yaitu dapat memberikan komunikasi yang lebih intens, dan juga alat komunikasi pada zaman dahulu tidak memerlukan akses internet. Serta kekurangannya adalah alat komunikasi zaman dahulu memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat dikirim dan juga diterima, serta memiliki keterbatasan jangkauan. Selanjutnya ada kekurangan dan juga kelebihan alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern memiliki kelebihan yaitu dapat berkomunikasi secara praktis dan juga efektif, serta alat komunikasi modern memiliki akses yang lebih cepat terhadap informasi dan juga pengetahuan. Namun, alat komunikasi modern juga dapat berpotensi menjadikan kita terisolasi dari dunia sosial, di mana individu lebih sering terpaku pada layar dibandingkan berinteraksi secara fisik dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu, media sosial dan juga smartphone juga dapat menimbulkan kecanduan yang dapat mengganggu kesehatan mental serta produktivitas kita. Kemudian ada perubahan tempat tinggal. Masyarakat zaman dahulu membangun rumah dan menggunakan kayu dan anyaman bambu. Ada pula yang menggunakan jerami untuk bagian atapnya. Keuntungan menggunakan kayu adalah mudah ditemui bahannya dan hemat pengeluaran. Serta ada pun kekurangannya yaitu tidak tahan lama. Sedangkan masyarakat zaman sekarang membangun rumah dengan menggunakan pasir dan semen. Adapun kekurangannya yaitu lebih mahal dan kelebihannya lebih tahan lama. Selanjutnya ada perubahan permainan. Zaman sekarang dan zaman dulu jauh berbeda karena perubahan masanya. Di era zaman sekarang, teknologi sudah semakin canggih, sehingga permainan zaman dulu terlupakan. Pada zaman dulu, anak-anak hanya bermain permainan tradisional seperti enggang, engklek, dan petak umpet. Pada anak-anak zaman sekarang, hanya bermain game online saja. Mungkin kelebihan dari game tersebut, gamenya bervariasi. Untuk kekurangannya, boros biaya. Makasih. Untuk perubahan pakaian, pada zaman dahulu pakaian lebih cenderung tertutup.
masih menggunakan pakaian adat tradisional. Untuk kelebihan, pada zaman itu lebih mudah dicari dan murah. Kekurangannya, gerakan tidak nyaman dan terbatas. Pada zaman sekarang, perkembangan peradaban budaya, pakaian lebih menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan, dan kebanyakan mengikuti gaya-gaya barat yang lebih simpel dan murah.